Datangi rumah Raffi Ahmad, wajah belum mandi Amanda Manopo jadi sorotan. Amanda Manopo merupakan salah satu artis yang namanya kerap disorot. Tak hanya kehidupan pribadinya, penampilan Amanda Manopo juga selalu menarik untuk dibahas. Beberapa waktu lalu video Amanda Manopo saat tengah berkunjung ke rumah Raffi Ahmad sempat menjadi sorotan dan diunggah ulang oleh akun TikTok @mengisikegabutan13. Dalam video tersebut terlihat Amanda yang sedang berbincang bersama Nagita Slavina, Raffi Ahmad, Nina Carolina atau yang lebih dikenal dengan Empok Alpa, dan Marcel Widianto. Awalnya terdengar Nagita yang menanyakan terkait rutinitas sehari-hari Amanda. Dari pertanyaan tersebut barulah terkuak bahwa ternyata ketika datang ke sana Amanda Manopo belum mandi. "Dari pagi deh, pengin tahu bangun pagi jam berapa?" tanya Nagita. "Palingan tuh jam 8, tapi karena aku udah stay di sana, tinggal di sana. Aku bangun jam 8 dan aku kan gak make up. Jadi mandi langsung keringin rambut," terang Amanda. "Jadi gini aja benar-benar gak make up nih, ini udah mandi belum?" tanya Marcel dan Empok Alpa menimpali. "Belum," jawab Amanda. Mendengar jawaban Amanda Manopo, semua yang ada di sana pun langsung dibuat terkejut. Amanda mengaku jika ia biasanya mandi pada malam hari, tepatnya jam 2 subuh sebelum tidur. "Ini belum mandi begini pak," ucap Marcel. "Belum mandi kulitnya begini kagak kutbul," timpal Empok Alpa. Raffi Ahmad pun sampai memuji penampilan Amanda. Ia menyebut jika kulit Amanda itu tampak begitu bersih, meskipun belum mandi. Unggahan tersebut pun langsung ramai mendapat beragam komentar netizen. Tak sedikit yang memberikan pujian, menyebut Amanda tetap cantik meski tanpa pulasan makeup dan belum mandi. Banner BNR cantik Amanda Geus make up at Vegas, komentar salah seorang netizen.